السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung Badrut Tamam. Badrut Tamam 16, muka surat 16 yang akan membicarakan pada malam ini sambungan daripada setelah perjanjian Aqabah. Setelah perjanjian Aqabah, kemudian ada rombongan daripada Yathrib ataupun Madinah datang jumpa Nabi secara rahsia, nak membincangkan tentang penubuhan negara Islam yang pertama, Madinah. Masa tu masih lagi di Mekah. Masa tu tahun ke 10, 11 tahun ke 10 dan 11 ke kenabian. Maknanya 40 umur Nabi, 50 lah. Mudah-mudahan kata 50-51. Lebih kurang 50-51 masa itulah perjanjian Aqabah berlaku. Dan datangnya penduduk, orang-orang besar Yathrib ataupun Madinah untuk bincang. Beberapa kali datang untuk beriman lah. Habis kat situ. Itu tahun 10-11. Ni nak masuk tahun yang ke-12. Bukan 12 hijrah, 12 kenabian. 12 tahun selepas nubuwah kenabian. Bahasa lain, 12 tahun selepas peristiwa Gua Hira. Sama juga. Bahasa lain juga, umur Nabi 52 tahun. Sama semua tu. 40 tambah 12, 52 lah. Okay. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan pada tahun yang ke-12. Dan pada tahun yang ke-12. Daripada nubuwah. Daripada kenabian. Daripada dilantik menjadi Nabi. Daripada Nabi dilantik menjadi Nabi tu 12 tahun. Umur Nabi masa tu 52 lah. 12 tahun. Daripada kenabian. Nubuah tu kenabian. Dahulu, sebelum. Daripada berpindah ke Madinah. Dengan setahun. Setahun sebelum hijrah. Berpindah ke Madinah tu hijrah. Jadi, 12 tahun selepas peristiwa Gua Hira. 12 tahun selepas nubuah kenabian. Setahun sebelum hijrah. Maknanya betul lah tu. Hijrah umur Nabi 53. Lebih sikit. 53. Ataupun
tahun ke-13. Tahun ke-13 nubuwah. Yang ni tahun ke-12 ni. Dijalankan dengan dia sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi, ke Bait al-Maqdis, Baitul Muqaddas. Ada Baitul Maqdis, macam-macam istilah panggil. Ada panggil Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Baitul Muqaddis, macam-macam orang Melayu sebut. Tak kisahlah, jadi kita faham yang itulah. Yang tu. Yang Israel Zionis nak-nak tu, yang tu lah. Okay. Dibawa, dijalankan dia. Isra', dijalankan Isra' ke Baitul Maqdis daripada Masjidil Haram. Apabila kita dah bincang sebelum ni, sumber harta Nabi tak ada. Nabi kalau apa-apa hal je, Nabi akan bagi tahu dekat bank Nabi, sumber harta, iaitu isteri dia sendiri, Siti Khadijah, orang kaya. Kita nak berdakwah begini perlukan dana, dia akan bagi. Meninggal Khadijah. Kemudian Abu Talib pula meninggal. Abu Talib ni sumber kuasa Nabi, kabel Nabi. Apa-apa hal orang nak buat kat Nabi, Abu Talib lah, kau langkah mayat aku dulu. Apa-apa hal orang report dekat kerajaan Mekah waktu tu, kerajaan musyrikin Mekah waktu tu, sampai je aduan tu dekat Abu Talib, hilang. Maksudnya apa? Maksudnya banyak Abu Talib cover Nabi, bantu Nabi. Tiba-tiba meninggal juga. Sumber kewangan, sumber harta tak ada dah lepas ni. Sumber kuasa pun tak ada. Sudah. Macam mana nak menyampaikan? Dalam keadaan ada sumber kuasa yang yang besar. Kabel besar. Dalam keadaan harta nak minta dana mudah aja. Itu pun payah nak sebar Islam. Selama 12 tahun lah kiranya ni. 11 tahun lah. Dah 11 tahun. Punyalah susah. Ada riwayat kata 300 orang je beriman daripada 11 tahun tu. Belum masuk 12 lagi, 12 ni Islam Mi'raj, ni 11 tahun tu. Itu pun 300, paling riwayat paling banyak kata 500 orang. Cuba bayangkan, Nabi berdakwah keseluruhannya 23 tahun kan. Umur 40 Nabi sampai umur 63 kan Nabi wafat. Mana 23 tahun? 11 tahun tu baru ada 500 orang ataupun ada 300 orang. 300 hingga 500 orang. Baru 11 tahun. Mana dekat separuh dah. Baru 300 hingga 500 orang. Uish, macam mana ni, tinggal separuh je lagi. Dan dalam keadaan 300 hingga 500 orang tu, dalam masa 11 tahun lebih. Ish, itu banyak sumber kewangan, banyak kuasa, banyak backup Nabi. Ini dua-dua meninggal lah. Tak ada backup, tak ada sumber lah. Risau Nabi. Maka bila macam tu, dalam keadaan sedihnya Nabi tu, Allah bawa berjalan nak hiburkan hati. Jadi kita dapat faham satu perkara kat sini. Dapat faham untuk kita ambil iktibar. Kalau serabut-serabut pergi berjalan. Nak ambil hati pergi berjalan. Nak ambil hati bawa kau pergi jalan. Suami nak ambil nak ambil hati isteri bawa berjalan cuti. Tak tahulah dia nak ambil hati sebab apa, nak pasang satu lagi ke apa ke. Penting bawa berjalan. Penting bawa berjalan. Nak apa-apa bawa berjalan. Berjalan tu dia dapat menghiburkan hati. Maksud berjalan tu, berjalan lah. Pergi musafir, dapat menghiburkan hati. Kita sendiri pun sama. Jalan-jalan. Orang panggil release tension. Itu orang dulu panggil. Orang sekarang panggil healing. Tukar-tukar benda sama je. Jalan. Malah berjalan tu bagus. Dapat tengok keindahan alam. Dapat tengok kekuasaan Allah. Dapat jumpa orang yang lain. Tak sama macam kita. Bahasa pun mungkin berlainan. Lagi jauh lagi bagus. Boleh berjalan, ada ada modal lebih, jalan luar negara, pergi Turki mana. Kurang sikit, jalan dalam Malaysia. Berbeza juga. Pahang, malah Pahang apa? Kuantan dengan Temeloh pun dah bunyi lain lah. Kan? Bunyi pun dah lain lah. Ini kalau pergi Kelantan lagi bunyi lain, pergi Terengganu bunyi lain. Itu pun okey lah tu. Nak pergi jauh-jauh tak boleh. Tak cukup. Tak cukup modal. Lagi dekat-dekat untuk menghiburkan hati. Kenapa? Bila Nabi ni sedih gundah gulana, Allah bawa berjalan. Mana kata? Dijalankan dia ke dia-dia Nabi lah. Ke Bait al-Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Yang dirakamkan dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi
asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya memperjalankan hamba-Nya. Nabilah hamba-Nya. Lailan, pada satu malam. Ulama bahas lailan ni apa? Adakah lailan ni maksud sepenuh malam? Separuh malam? Rupa-rupanya lailan ni boleh membawa maksud sama ada sepenuh malam, separuh malam ataupun mungkin sekejap. 5-10 minit pun dia panggil malam, waktu malam lah. 5-10 minit pun dia panggil lailan juga. Maka kerana itulah sebahagian ulama mengatakan Nabi diisra'kan, ini dia kata ni, daripada dalam hijr, hijr Ismail, dekat hijr Ismail, sekarang pun hijr Ismail kan, atau daripada rumah Umuhani, sedang berbaring Nabi, sedang baring, Nabi tengah baring, banyak riwayat lah, ada kata tiga orang, dengan bapa saudara Nabi, dengan sepupu Nabi, tengah baring. Yang nak cerita apa? Nak cerita lama mana tu pergi, lailan tu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Berapa lama lailan? Biasa kita dengar cerita dulu-dulu, lailan satu malam tak? Malam tu, katalah pukul berapa? 11, 10, 11, 12 malam, sampai pagi. Itu kira malam lah tu. Tapi, sebahagian ulama kata, bukan lama macam tu. Lailan ni, Nabi Isra' Mi'raj ni, Nabi baring lama, sejam, katalah sejam baring, tidurlah baring, bukan tidur, baring mentang baring. Bila baring mestilah kawasan yang tempat baring tu panaslah, sebab badan kita kan ada haba. Kemudian diisrakan, dijalankan ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian turun balik, kemudian pergi balik ke tempat yang sama, tempat baring tadi. Lailan tu maksudnya sekejap, satu malam yang sekejap. Dengan maksud baring panas kan, tempat tu panas, bangun balik panas lagi, tak sejuk lagi. Berapa minit? Sejam sejuk, setengah jam maksud sejuk lah, 15 minit sejuk lah, 10 minit boleh lah, kalau lama sikit tu dah 10 minit tu ada suam-suam dah. 5 minit belum siap, 5 minit. Jadi senang kata Nabi Isra Mikraj 5-10 minit je, bukan satu malam, 5-10 minit je. Barulah hebat perjalanan tu. Kalau perjalanan tu satu malam memanglah hebat juga, tapi ayolah, berapa jam? 12 jam. Okey lah, naik jet boleh. Kalau katalah memang dulu tak ada jet, sekarang ni kalau kita fikir logik lah, naik jet lah, cum boleh lagi. Tapi kalau 5-10 minit jet pun tak boleh kot. Kan masa tu memang tak ada jet. Cuma kita akan kata sekarang setakat 12 jam, masih lagi kita boleh kata tak hebat sangat lah, sebab jet pun laju juga. Kita kata gitu. Tapi sebenarnya bukan. 5-10 minit saja. Mudah kata tempat perbaringan Nabi tu, Nabi sampai-sampai lepas Isra Mikraj masih lagi panas. Bukan panas macam awal, tapi masih lagi suam-suam. Jadi lebih kurang 5-10 minit. Barulah hebat. Oh, baru hebat lah. Jet pun tak boleh buat tu. Boleh? Pergi ke Masjid Asr, naik. Langit ke 7. Turun balik, pergi balik, masih lagi panas. Tu bawa Allah, bawa hebat, bawa terasa kehebatan tu. Okay, tu masuk lailan. Minal masjidil haram, daripada masjid haram tu, daripada dekat Kaabah, ada satu tempat nama Hijr Ismail. Kat Hijr tu lah Nabi baring. Area kat situ. Yang pendapat yang kedua kata, daripada rumah Umuhani. Umuhani ni saudara Sayyidina Abi Talib. Adik-beradik Sayyidina Ali. Anak Abu Talib lah. Anak Abu Talib. Anak perempuan namanya Umuhani. Rumah dia. Rumah dia. Ada kata di rumah dia. Ada kata di Hijr Ismail. Tapi benda tu tak jauh pun. Ada kata lagi, riwayat satu lagi, kata dekat rumah Sayyidatina Aisyah. Ada juga. Ada kata gitu. Jadi kalau kata, oh, sekarang mana satu? Hijr Ismail. Alah, dekat-dekat tu je. Taklah jauh. Taklah jauh sangat. Area situ je lah. Jadi ada yang kata dekat rumah Sayyidatina Aisyah, ada kata dekat rumah Umuhani, ada kata dekat Hijr Ismail. Tapi yang paling masyhur Hijr Ismail. Hijr Ismail. Maksudnya tak jauh dengan Kaabah tu lah. Duduk kat situ.
Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis lah, ke situ. Jauh tu. Kenapa jauh? Sebab Masjidil Aqsa ni sebenarnya dia bukan nama Masjidil Aqsa. Namanya masjid aja. Sama juga Masjidil Haram, bukan nama sebenarnya Masjidil Haram. Dia masjid aja. Tu masjid. Tapi kenapa panggil Masjidil Haram? Haram ni hurmah. Bukan haram. Haram kalau buat berdosa, bukan, bukan. Itu haram lain. Ni haram dengan maksud hurmah. Tapi ejaannya haram mim juga. Hurmah. Hurmah tu jadi bahasa Melayu kan? Hormat, hormat. Melayu panggil hormat. Arab panggil hurmah. Sebab ta marbutah kalau mati bunyi ha ke bunyi ta? Ta marbutah yang ta bulat, ta marbutah tahu. Ta maftuha yang terbuka. Ta marbutah yang bulat ada titik tu. Ah, ha, ta marbutah kalau kita nak mati kan, kita nak mati kan bunyi ha ke bunyi ta? Bunyi ha. Jadi hormat ke hormah? Hormah lah betul. Kita yang salah hormat, hormat. Tak apalah, bahasa Melayu je. Melayu kan pelat. Okay. Jadi hormah. Hormah tu hormat lah. Jadi Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Bukan haram, haram, haram. Bukan haram tu. Masjid yang dihormati itu Masjidil Haram. Sama juga, sama juga itu asalnya masjid aja. Tapi lama-lama jadi Masjidil Haram, masjid yang sangat dihormati. Habis Masjidil Aqsa sama juga tu masjid aja, duduk dekat Palestin sana, duduk dekat Baitul Maqdis sana. Tapi namanya masjid lah. Tapi kenapa Aqsa? Aqsa ni lawan daripada Adna. Aqsa ni jauh, ujung. Jauh. Jadi orang Arab kata, orang Madinah, orang Mekah kata nak pergi masjid tu, tu tu yang dekat Baitul Maqdis tu, kat Palestin tu. Jauh, masjid, masjid jauh, Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Tu masjid asal usul. Akhir sekali jadi Masjid Aqsa. Tak apalah, jadilah. Masjid Aqsa, Aqsa ni maksudnya jauh, masjid yang seolah-olah macam kalau nak pergi tak sampai-sampai. Naik unta lah. Sampai lah? Belum. Sehari, dua hari. Sampai lah? Belum. Tiga hari, empat hari, seminggu. Sampai? Belum. Dua minggu, tiga minggu. Sampai? Belum. Rasa macam tak sampai-sampai. Jauhnya. Ha, tu Masjid Aqsa. Akhir sekali sampai dalam masa satu bulan. Itu kalau kuda, kalau kuda yang hebat sampai sebulan. Kalau unta-unta lembek-lembek macam ni dapat dua bulan baru sampai. Jadi bapak jauh tu. Kalau hari-hari tunggu, Allah, jauhnya. Akhir sekali namakan nak pergi mana masjid ni? Masjid ujung, ujung dunia. Oh, sekarang panggil gym tendang. Ujung jauh, masjid jauh. Masjid jauh mana? Masjidil Aqsa. Masjid duduk ujung jauh macam tak sampai-sampai. Tu asal usul. Masjidil Haram ilal ke Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, yang mana diberkati sekelilingnya, yang diberkati sekelilingnya. Sebab tu kita kena pertahankan, pertahankan Masjidil Aqsa ni, sebab di kawasan tu memang diberkati sekelilingnya. Innahu wasami'ul basir, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Nabi berbaring mula kat situ. Yang kata ada riwayat dekat Umar hanya sepupu Ummu Hani, ada dekat Hijri Ismail, ada kata rumah Sayyidatina Aisyah masa tu. Cuma cuma itulah, tak kisahlah mana, tapi yang masyhur di Hijr Ismail. Hijr Ismail yang kata, tapi dia tak nak bahas yang Hijr Ismail dalam kitab kita. Dia cuma cakap daripada dalam Hijr. Tu aja. Kena, tapi yang dia nak bahas panjang daripada Ummu Hani. Tak apalah. Okay? Saudara Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu rumah yang dijadikan dia masjid. Rumah Ummu Hani tu, masa waktu tu dia macam wakaf lah. Dia, siapa-siapa nak semayang apa datang rumah aku. Soalan macam tu lah. Dijadikan dia masjid. Yang tersembunyi sekarang ini. Ini saya tak tahu ni. Tersembunyi sekarang ini. Dia kata, sekarang ni ada. Dekat mana yang sekarang? Dia kata, sekarang-sekarang pun tahun kitab ni buatlah. Sekarang-sekarang pun 100 tahun lepas. Sekarang ni. 100 berapa? 200 tahun lepas. Sekarang dia ni. Sekarang-sekarang ni tak tahu dekat mana. Ni sekarang dia. Okay? Antara bab al-wida', babul wida', dan bab al-jiyad. Tak tahu. Adalah kat situ-situ lah. Dekat-dekat area situ. Umar-Umar Hani ni. Babul Wida', kalau ada kesempatan saya pergi tengok. Bulan depan.
InsyaAllah bulan depan kita terpaksa tangguh beberapa siri kuliah kita. Saya nak umrah. Jadi insyaAllah saya tengok kat mana bab al-wida. Bab ni pintu lah kan. Bab al-jihad. Dia di antara babul wida dan babul jihad. Pada hadapan rumah hukumah yang ma'ruf. Rumah yang ma'ruf, yang memang dah popular, memang dikenali. Rumah tu memang viral macam tu. Dengan Hamidiyah sekarang ini. Tak tahu kat mana. Hamidiyah. Ini saya cari lah. Kat mana? Hamidiyah. Jadi nak bagi tahu rumah Ummu Hani tu ada sekian. Dulu lain, sekarang ni dia dah duduk kat tempat mana dah. Dia sebut lah ni. Bab pintu-pintu ni. Cuma dia nak bagi tahu kedudukan. Siapa nak pergi, pergilah. Boleh kita tengok, oh inilah rumah Ummu Hani dulu. Kat sinilah pendapat yang mengatakan Nabi duduk sini kemudian berlakunya Isra'. Tu je. Ataupun kita pergi Hijr Ismail, confirm-confirm nak jumpa. Takkan tak jumpa Hijr Ismail? Itu mesti ada buat banyak dosa. Tak nampak Hijr Ismail. Mana? Sudah. Bukan mana. Sudah. Mu tak kerti tu Hijr Ismail. Itulah Hijr Ismail. ada seorang tu. Dia tak tahulah. Dia buat lawak ke betul ke. Dia kata dia pergi. Dia balik-balik. Dia cerita. Dia jumpa. Ada orang kata tak nampak Hijr Ismail. Tobat ya Allah, banyak dosa aku kat tanah dekat Malaysia. Ya Allah, mampu aku tak nampak Hijr Ismail. Rupanya Hijr Ismail dia mana tahu, dia baru kali pertama. Tu Hijr Ismail nampak lah tu kah. Aduh, kan ada cerita-cerita kan, tak nampak Kaabah lah, tak nampak apalah. Tak jumpa, tak mana Kaabah tak nampak. Dah terhalang dengan hotel, mana nak nampak tu lagi depan dulu. Aduh, macam-macam cerita. Ya. Jadi bila tengok Hijr Ismail, boleh kita cuba bayangkan Nabi baring kat area sini. Oh, ada tiga orang, kemudian Nabi di Isra'kan. Isra' tu Isra' jalan atas bumi. Mi'raj orang sekarang cakap terbang. Macam itulah. Naik atas. Isra' tak terbang, jalan. Isra' naik buraq. Mi'raj tak naik buraq, Jibril bawa. Nah, dia lain. Jadi kalau kata Isra' Mi'raj, maknanya jalan di atas bumi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa pintu langit yang terendah sekali di atas Masjidil Aqsa. Pintu langit dia tak sama, dia tak bulat macam pintu, contohlah pintu langit tu. Ni bumi, ni langit, ni bumi, lepas tu bumi punya kawasan sini, lepas tu ni langit, kita kata langit pertama, langit kedua. Dia tak gitu. Dia tak sama. Dia gitu. Gini. Dia punya pintu, dia punya keadaan tu. Di antara bumi dengan langit. Dia bukan gitu. Tidak. Jadi, sesiapa yang nak pergi ke langit, dia kena cari pintu. Yang mana pintu yang paling dekat dengan bumi adalah di atas Masjidil Aqsa. Itu yang paling dekat. Kalau pergi kat London boleh, tapi jauh sikit. Itu yang kita cuma tahu je. Orang yang nak pergi ke naik langit tu, itu bukan langit tu, masih lagi bumi. Dia kata je naik ke bulan ke, naik ke atas langit ke, ISS ke apa, ISS ke IIS lah, ISS lah, betul lah, ISS ke apa ke benda yang dia kata naik tu, Rusia ke China ke, dia kata dia naik. Tak, itu masih lagi bumi, tak masuk lagi ke langit pertama pun, tak masuk, tak sampai ke pintu pun. Sebab dekat, kalau nak naik ke langit, langit pertama ada pintu. Tak masuk ke pintu tu tak boleh. Tak boleh, dia akan hancur. Pintu tu ada penjaga. Nama penjaga tu Malaikat Ismail. Kena ketuk. Tuk. Dia buka. Pahal. Anak. Lu mau apa? Itu yang dia tanya dekat Jibril. Cuma dia tak cakap lah, lu mau apa. Dia cakap, apa hal ni? Apa cerita ni? Masa Nabi Isra Mi'raj tu. Naik. Nanti kita cerita lain kali yang tu. Kita nak baca kitab ni. Cuba. Nak kita bila naik, oh naik. Sampai ke pintu tu. Sampai ke pintu tu, Jibril ketuk. Buka pintu. Dia kata macam tu lah. Lepas kawan-kawan cakap, apa hal? Macam tu lah. Ni apa cerita ni? Datang-datang ni apa hal ni? Aku Jibril. Oh, ketua. Jibril kan ketua. Jibril bukan semua malaikat mana jumpa. Ini, kalau kau nak buat apa? Ada kebenaran nak? Mana tiket ke, mana apa ke, surat ke, kata boleh masuk nak datang sini. Dah, tu bawa orang pula. Siapa tu? Inilah Muhammad. Lord Muhammad. Oh, baru dia kata. Oh, ini yang telah diutuskan. Dia tak tahu, dia tak pernah turun ke bumi. Telah diutuskan. Ayat dia telah diutuskan. Ya, telah diutuskan. Terkejut dia. Oh, ini yang kita tunggu-tunggu berlama ni. Buka pintu. Naik sampai langit kedua, sama juga ketuk lagi. Ni apa hal ni datang duduk sini ni?
nak masuk sini ni. Sebab dia penjaga langit kedua. Lepas tu kata, aku Jibril. Oh Jibril. Tu siapa hal bawa orang ni? Ni Muhammad. Rasul akhir zaman. Lah telah diutuskan. Nah, tu lah. Ada jaga. Yang kita naik tu agak-agak lah kan. Yang Rusia ke naik, Amerika ke naik. Jumpa tak? Mereka Ismail. Kena jentik. Hancur dulu. Habis yang dia naik-naik tu. Masih lagi dunia. Bumi. Ni bumi. Masih lagi dia panggil dunia. Kita panggil atmosfera ke apa. Kita buatlah apa nama kita pun. Ni. Sampai. Perjalanannya 500 tahun. Perjalanan cahaya. Baru sampai pintu yang pertama. Jadi diorang tu ada tak? Tak ada. Tak sampai. Tapi dia dianggap langit lah. Dia kata langit. Tak kisahlah. Dia claim langit. Tu bukan langit. Mana boleh? Ingat boleh? Ingat ke? Boleh main masuk-masuk. Tak jumpa malaikat Ismail tu. Dan 500 tahun perjalanan cahaya tu. Ingat boleh ke? Ingat macam masuk stadium ramai-ramai tak ada tiket segebu masuk-masuk boleh masuk lepas gitu ke? Ingat apa malaikat ni? Macam biasa buat dulu. Ramai-ramai masuk-masuk dia tak ada tiket. Masa tengah tu, cok dia masuk. Ingat macam tu ke malaikat? Mana dia tanya seorang-seorang. Tanya apa hal duduk sini ni? Sebab dia jaga. Dia tak pernah turun ke bumi. Tak pernah. Itu sikitlah cerita berkaitan dengan Nabi naik ke Mi'raj. Tapi dalam kitab kita dia cuma Isra' aja, dia tak ada Mi'raj. Tak, dia tak sebut Mi'raj. Okay? Tak apa, kita baca dulu. Dan dinaikkan dengan dia ke langit, hal keadaannya jaga. Naik tu jaga, bukan naik tu mimpi. Jaga lawannya mimpi. Bukan jaga lawannya tidur, kan? Jaga lawannya mimpi. Bukan dinaikkan tu macam mimpi atau naik roh aja. Sebab ada orang dakwa gitu. Memang ada. Saya dengar beberapa orang yang mendakwa. Dia pertama dia dakwa yang naik tu bukan Nabi Muhammad, Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dakwa naik tu dengan roh, bukan dengan Nabi. Macam naik roh je naik. Ha. Jadi nak menolak mereka-mereka ni, ajaran sesat ni, dinaikkan dengan dia ke langit, hal keadaannya jaga. Jaga sedar-sedar. Habis tak payah pakai yang bulat tu. Tak payah. Yang bulat tak payah pakai. Oksigen tak ada. Oksigen apa? Kalau kelajuan cahaya, kalau ikut adatnya, terkoyak kulit. Kelajuan cahaya. Nak sampai ke, bukan langit ketujuh, langit pertama, dah terkoyak habis kulit. Tak payahlah, kita bawa laju-laju 120 km/jam, buka tingkap, buat keluar muka. Renyok muka, nyanyi mulut. Itu pun, itu baru 120 km/jam. Ini kelajuan cahaya. Rabak habis, hilang habis semua daging-daging. Tapi Nabi special lah. Cuma Isra' dan Mi'raj ni adalah perkara yang mencari adat. Istilah kita panggil mu'jizat atau mencari adat. Adat tu telah dicari. Adat tu telah dilanggar. Iaitu adatnya nak naik atas kena pakai oksigen, kena pakai gitu gini, tak boleh kelajuan laju sangat, nanti rosak sebagainya. Tapi mencari adat, adat je gitu. Tapi masuk akal, harus pada akal Isra dan Mi'raj ni. Cuma mustahil pada adat. Sebab tu mukjizat ni istilahnya mencari adat, bukan tak masuk akal. Mukjizat ni mencari adat. Nabi Musa belah laut. Masuk akal tak? Masuk akal. Tapi mencari adat. Mencari ni koyak lah. Adatnya boleh tak? Kita ambil tongkat. Tongkat kita yang kat rumah tu katok. Katok pergi pantai balut katok. Tu belah. Cik kating ke pergi mana ke? Katok. Tak jadi. Habis kenapa Nabi Musa boleh buat? Adat ni memang tak jadi. Tapi Nabi Musa telah mencarikan adat itu. Allah lah yang memberi. Mencarikan adat itu dengan pukul aja terbelah. Kita ambil tongkat kita, pukul batu, keluar tak mata air? Tak keluar. Pukul hancur tongkat kita. Tapi tongkat Nabi Musa ketuk gitu aja. Apa? Lupa dah ayat apa? Min husnata asyrata aina qad alima kullu unasi masyrabahum. Betul lah syirah tu lah. Keluar 12 mata air. 12 mata air ketuk gitu. Ambil tongkat, campaklah sampai hancur, takkan jadi ular. Tapi Nabi Musa mencari adat, dia panggil. Mencari adat. Adatnya tak boleh. Kita buat puas kita
kita lempar. Tak jadi juga. Tapi Nabi Musa jadi. Harus pada akal. Harus akal. Boleh terima. Isra' dan Mi'raj. Akal boleh terima. Tapi perkara itu mencari adat. Adatnya puah lompat. Tak sampai-sampai ke langit. Itu adat. Panggil istilah mencari adat. Dan dinaikkan ke langit itu dalam keadaan jaga. Mencari adat. Tapi harus pada akal. Akal boleh terima. Atau akal tak boleh terima. Kalau tak faham ni, wajib ngaji tauhid. Kat sini ada kan tauhid kan? Ada tak? Misbahul Munir ke apa? Fariatul Faraid ke? Risalah tauhid ke? Ada? Oh, semua ada. Oh, hebat ni tauhid ni. Tu tengok lain macam. Dia punya aura tauhid. Kalau kena faham, wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Mustahil akal, mustahil adat. Dan faham yang tu, fahamlah ini cerita apa ni. Dalam kelas tauhid adalah ni. Jadi, mencari adat. Tapi harus pada akal. Dan yang demikian itu, kejadian itu, pada malam Sabtu. Pada malam Sabtu. Kejadian Nabi sedang berbaring di rumah sepupunya. Di rumah di Hijaz Ismail atau di rumah sepupunya tadi tu. Ummu Hani. Pada hari Sabtu. Ada riwayat kata, bila Jibril turun terbelah rumah. Tak tahu kita nak fikir macam mana. Alah, itu tak pelik sangat. Dia turun terbelah rumah tak pelik sangat. Lagi pelik naik langit ketujuh. Kata, pelik lah. Jibril turun terbelah rumah. Tak ada orang perasan ke? Tak pelik lah. Tak pelik sangat lah. Lagi pelik naik tu. Sebelum dia, Jibril hantar balik. Sebelum tempat yang Nabi baring tu sejuk. Berapa minit? Itu lagi pelik kan? Terbelah rumah tu. Terbelah rumah, turun Jibril. Jibril ambil Nabi daripada rumah Ummu Hani. Kalau kata pendapat kat rumah Ummu Hani lah. Kalau kata pendapat kat Hijaz Ismail tu dah dekat lah. Ambil, bawa ke Telaga Zamzam. Belah dekat Kaabah tu. Belah dada Nabi. Tak payah pakai bius. Sebab ada tiga malaikat. Semua pakar. Pakar bedah, pakar bius semua. Ada pakar bedah Jibril. Pakar bius Mikail. Semua dah siap semua. Israfil ada semua tu. Belah tak payah pakai bius. Buat keluar jantung. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Ambil belah. Ha, kata boleh ke buat? Doktor kita tak boleh buat. Doktor mak mereka ke London ke mana punya hebat tak boleh buat. Ini Doktor Jibril. Bukan jalan-jalan wey. Ha, belah, ambil ada dalam tu darah hitam, ambil air zam-zam basuh. Suruh Mikail ambil air zam-zam, ambil tiga bekas. Basuh. Ambil iman bubuh, ambil hikmah bubuh. Wallahu'alam macam mana. Tak boleh nak fikir apa benda yang dia buat tu. Tapi belah. Sebenarnya, Nabi kena operate dengan Jibril bukan sekali, tiga kali. Masa umur empat tahun kena dah. Yang kita pernah cerita sebelum ni. Kan? Umur empat tahun yang Halimatus Sa'diyah tu lah. Anak Halimatus Sa'diyah tu. Mak, Muhammad kena bunuh kan? Ingat cerita kan? Dalam beberapa bulan lepas. Muhammad kena bunuh. Pucat muka Halimatus Sa'diyah. Allah, anak kena bunuh. Rupanya tengok, elok-elok je balik. Tengok-tengok ada tanda parut. Hantar balik kat Siti Aminah. Kat maknya. Tak boleh aku tak berani lah. Tak berani lah. Itu sekali dah kena belah dengan Jibril. Basuh. Nak buang tempat duduk setan tu. Rumah setan tu nak basuh. Kemudian ketika Nabi nak dilantik menjadi Rasul tu, dia belah sekali lagi yang kena peluk tu. Dia belah sekali lagi. Yang ketiga belah ketika Isra Mi'raj. Belah dada. Yeah. Jadi, pergi tu pada malam Sabtu tu dengan dalam keadaan jaga, dengan jasad dan roh. Sebab tu orang Mekah tolak waktu tu. Kalaulah Nabi kata aku pergi dengan roh saja, orang Mekah takkan tolak. Sebab apa orang Mekah semua tolak? Merepek. Nak pergi ke Masjidil Aqsa pun perjalanan hebat pun sebulan. Engkau cakap sekelip mata gitu je pergi. Nabi tak cerita lagi. Naik Miraj, naik ke langit tak cerita. Baru cerita ke Masjid Aqsa je. Mengarut. Dah kata pergi dah masa 5-10 minit. Tu pun dah kata mengarut. Kalau kata naik langit ke 7. Nabi baru kata gitu. Mengarut. Sebab tu dia tak terima. Pada malam Sabtu. Maknanya malam Sabtu. 7. Apa tu? Liko.
7 likur. Bahasa dulu. Apa 7 likur? Likur ni, likur ni 20-an. 20-an lah. 20-an. 20-an. Jadi, orang dulu memang cakap gitu. Kan dia ada rumah sa, puluh, ratus kan? Nah, dulu kalau kata likur, dia ada macam laksa. Laksa apa? Laksa, laksa Kelantan ke? Laksa Penang? Bukan laksa tu. Nombor-nombor orang dulu. Ni nombor kita ni Melayu. Google tengok. Benda tu boleh Google. Google tengok. Dia ada istilah panggil laksa. Ada berapa? Ratus ribu apa? Kati. Kati apa kati? Nombor tu. Berapa umur? Nak berapa ni? Bagi dua kati. Dua kati? Macam tu lah. Berapa berat lah? Berat adalah dalam 60 kati. Ha? Macam daging. Tak, orang dulu cakap kati tu dia ada nombor-nombor yang tertentu. Nombor-nombor yang tertentu. Sama juga likur. Tapi orang Melayu duk kenal dengan malam tujuh likur tu lah. Malam tujuh likur. Malam tujuh likur tu kita nak bincang. Kita nak bincang tujuh likur. Likur tu 20-an. Tujuh tu tujuh. Jadi tujuh likur 27. 27. Jadi Sabtu 7 likur. Sabtu 27 hari bulan. Kata apa pula ada malam 7 likur kat sini? Bukan. Macam 7 likur tu kita Melayunya cerita. Daripada bulan Rabiul Awal. 27 Rabiul Awal. Nabi Isra Miraj. Tapi kalau kita check cuti kita 27 Rejab lah. Cuti kita ni kan, kan ada cuti kan ni 27 Rejab. Tapi sebenarnya 27 Rabiul Awal. Dan kata Qil, nanti dulu, kata Qil ada pendapat mengatakan daripada bulan Rejab, 27 Rejab, dan atas kaul ini di amal sekarang ini yang sekarang kita dah amal ni, kata Qil dia ada pendapat yang yang muktamad adalah bukan 27 Rejab, 27 Rabiul Awal. Tapi ada juga ulama kata bukan 27 Rabiul Awal, 27 Rejab. Jadi yang kita kat tanah Melayu ni ambil 27 Rejab untuk buat cuti. Tak kisahlah bila-bila pun. Yang penting beriman Nabi tu Isra Mi'raj. Berapa hari bulan tu tak kisah. Kan? Dan kata Qil lain daripada demikian itu. Ada pendapat kata bukan waktu 27 hari lain. 27 bulan lain. Adapun di dalam tidur. Adapun di dalam tidur. Adapun. Ni, sekarang ni. Dia kata sini. Yang kat atas ni. Dan dinaikkan ke langit hal keadaannya jaga. Maksudnya pergi ke langit dalam keadaan jaga. Itu baru jadi. Tapi adapun di dalam tidur bertemu Allah di dalam tidur, maka telah jatuh bagi Nabi 33 kali. Dalam mimpi Nabi jumpa Allah dalam mimpi. Kita ahli sunnah wal jamaah boleh mimpi jumpa Allah. Tapi pastikan orang tu kena ngaji tauhid. Kalau jumpa macam atroman ke apa tu, cahaya tu, sah lah, tak reti. Tu bukan Allah. Boleh jumpa? Boleh. Istilahnya bermimpi tapi tanpa kaifiat. Tapi tak boleh nak cakap. Bukan di depan, di belakang, di kiri kanan. Jumpa, jumpa macam ni. Dia duduk depan aku. Dia kata, hai hamba ku. Confirm bukan. Sebab bila kata dia depan, Allah dapat tempat. Kita apa tu? Kata last kali kena ngaji akidah juga. Mimpi-mimpi juga. Ha, tapi kalau dari sudut kita, pahaman kita ahli sunnah wal jamaah, kalau kata bermimpi jumpa Allah boleh? Boleh. Harus. Jumpa harus. Cuma nak jumpa Nabi pun memang tak lah. Tak layak nak jumpa Allah. Bermimpi jumpa Allah. Cuma itulah. Kalau orang mengaji sifat 20, dia faham. Bila disebut jumpa tu, bukan, kalau berjumpa bukan mesti dalam berfizikal, bercahaya, berbentuk depan, belakang, kiri kanan. Macam tu juga Nabi jumpa. Nabi jumpa ketika Isra dan Mi'raj melihat Allah. Kalau kita tak mengaji, kita kata melihat Allah, maknanya Allah duduk ke depan lah. Takkan duduk belakang Nabi nak tengok macam ni, mata duduk depan lah. Tak boleh lah. Tak salah tu pahaman tu. Salah. Kalau macam tu lah pahaman kita, lebih baik kita kata Nabi naik bukan jumpa Allah. Sebab pendapat ulama macam Sayyidatina Aisyah dan para sahabat yang lain mengatakan Nabi melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati, bukan lihat dengan mata lenda. Tapi Ibn Abbas dan beberapa sahabat lain kata Nabi melihat Allah dengan mata ni, tapi tanpa kaifiat. Jadi kata nak kata melihat Allah dengan mata ni, tetap kena mengaji. Kalau tidak, salah faham terus. Dah telah memakhlukkan Allah dah pula, lagi besar. Baik ambil pendapat kata Nabi tak melihat Allah ketika Isra Mi'raj, tapi Nabi melihat dengan basirah, dengan mata hati.
Macam mana nak banding melihat Allah dengan melihat, macam mana melihat dengan mata lendir dan mata hati? Senang je ulama bagi, senang je. Melihat garam, mata lendir nampak satu serbuk putih. Mata hati nampak masin. Mata ni tak boleh nampak masin, boleh tak? Masin, mana boleh dia nampak? Mana boleh? Tapi mata hati boleh nampak masin. Boleh. Tengok gula nampak. Hablo tu lah mata. Tapi mata hati nampak kecil manis. Teh, saya bagi contoh. Teh, satu cawan, separuh. Separuh susu. Separuh teh, pekat. Mata ni nampak teh dan susu. Tu je. Mata hati nampak apa? Potong kaki. Itu basirah. Begitulah Nabi bertemu dengan Allah dengan basirah, dengan tengok dengan mata hati. Itu biasalah. Tak tahu. Dengan mata ni, mata ni sebagian ulama kata tidak. Tengok dengan mata hati. Tapi sebagai ulama kata Nabi jumpa Allah lihat dengan mata. Yang mana penduduk syurga boleh melihat Allah dengan mata ni. Cuma bukan melihat, istilah yang dipanggil melihat itu tanpa kaifiat. Bukan di depan, di belakang, di kiri, di kanan, tapi melihat Allah. Kerana ayat Quran kata dia wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni syurga berseri-seri muka mereka kepada Tuhannya ia melihat. Melihat. Kena ngaku kata, kalau takkan nak tolak ayat Quran kot. Tapi melihat macam mana? Di depan, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan berarah, bukan berjihah, tidak berarah. Tidak berbentuk. Tidak bercahaya, tidak, semua tidak. Habis tu macam mana? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Habis tu, tak ada habis. Tak boleh. Sebab tu nama tanpa kaifiat. Dan tak boleh diceritakan balik. Kau nak cerita balik? Lepas tengok Allah, rupa-rupanya. Tak ada rupa. Habis tu, tak boleh cerita. Walaupun sama-sama melihat Allah di dalam syurga nanti. Ramai-ramai melihat Allah dalam syurga. Nikmat dipanggil lazzatul kubra. Kelazatan yang paling besar dalam syurga, bukan nikmat-nikmat ni. Melihat Allah adalah paling besar. Bila melihat Allah, ramai-ramai, jumpa balik sama-sama dia, tak boleh cerita. Kau tengok Allah hari tu. Tengok. Rupa-rupanya, tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Sebab tu dapat tanpa kaifiat. Itu iman tu. Wajib beriman. Siapa tak beriman, dia adalah mu'tazilah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Beriman apa? Melihat Allah. Di syurga. Cuma di dunia, hanya Nabi je ketika Isra Mi'raj, melihat Allah. Sesiapa yang mengatakan melihat Allah di dunia, melihat dengan mata ni, kafir serta merta. Ataupun non-muslim serta. Kalau tak boleh sebut kafir lah. Non-muslim serta merta. Manalah tahu. Tak boleh sebut. Okay. Sikitlah berkaitan perkara tu. Itu akidah tu. Itu akidah. Penting. Kita tak payah fikir. Tak boleh, kena fikir. Sebab itu akidah. Iaitu melihat Allah di syurga. Itu akidah. Dan ada ayat Quran. Nak tolak ayat Quran. Cuma kalau Nabi Isra dan Mi'raj ada khilaf. Kalau kata bukan melihat Allah dengan mata lendir mata ni, tak apa, ada ulama kata gitu juga. Kalau melihat dengan mata ni pun tak apa juga. Tapi melihat tanpa kaifiat. Istilah dia panggil tanpa kaifiat, tidak berkaif. Mana tadi, sambung lagi. Dalam tidur 33 kali mimpi jumpa Allah dan difardukan atasnya pada malam itu akan segala sembahyang yang 5. Yang itulah yang kita dah tahulah cerita ni kan. 50 akhir sekali jadi 5. 9 kali turun naik. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat aku sehari 2 waktu je. Gagal. Bani Israel lah. Fail. Mintalah diskaun sikit. Nabi pun minta dengan Allah. 50 jadi 45. Okey, cantik dah dapat diskaun lah. Nabi Musa kata, berapa dapat? 45. Tak boleh. Sampai 9 kali kan. Turun naik turun 9 kali, tinggal 5. Berapa dapat? Dapat 5. Nabi kata kat Nabi Musa, Nabi Musa, tak boleh. Umat kau tak boleh. Minta lagi. Nabi kata apa? Aku malu lah. Kalau aku minta lagi lepas ni, free tak nak semayang. Yang Nabi minta diskaun 9 kali ni, pun tak semayang. Kalau 50, agak-agak, tak kerja. Dalam keadaan 5 pun sibuk kerja, tak sempat semayang. Ini kalau pula 50, semayang. Baru keluar 5 minit, masuk balik, semayang pula. Terima kasih kat Nabi kita. 9 kali minta diskaun. 5 pun tak semayang. 5 pun hujung waktu. Kalau 50, maknanya setiap apa?
24 jam, setiap 20 minit kot satu kan. Setiap 20 minit satu sembahyang. Isyak pun dekat-dekat pukul 5, tidur dulu mengantuknya pasal nak sembahyang, muncul sembahyang isyak pun lewat ni. 20 minit satu sembahyang, 20 minit satu sembahyang, 20 minit satu sembahyang. Uyo. Boleh buat ah. 5 pun tak boleh. Lepas tu pula disunatkan berjemaah. 5 kali pun jemaah subuh, maghrib, isyak, itu pun 1% daripada penduduk. Kalau 50, seperti yang ia sekarang ini pada bilangan-bilangan rakaat. Rakaat pun dapat sekali. 4 rakaat, 4-4, 3, 4-4, apa? 4-4-3-4-2. Kan? Tu kan? 4-4-3-4-2. Bukan 2, 4-4-3-4. Kan? Tu salah. Dia 4-4-3-4-2. Dia kena mulakan dengan Zuhur. Jangan mulakan dengan subuh. Tapi orang dulu dia mulakan dengan subuh kan, dia kata kan. Telefon Allah tu jangan lupa. Nombor telefon tu. Ingat telefon Allah. Kata apa benda telefon Allah ni? 2-4-4-3-4. Semayang lah maksudnya. Tu nombor yang anda dah tidak ada dalam perkhidmatan. Dia kena mula Zuhur dulu. 4-4-3-4-2. Sebab apa? Sebab solat yang pertama Zuhur bukan subuh. Ni Nabi Israq Mi'raj. Nabi mesti semayang yang pertama yang dia 5 yang dapat tu. Semayang terus, terus semayang Zuhur dulu. Jadi macam mana kita kira subuh dulu? Subuh adalah yang terakhir. Subuh adalah semayang yang terakhir. Yang 5 tu Nabi buat. Dapat 5, buat 1. Satu-satu kan? Yang satu tu mula Zuhur, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, subuh, subuh last. Jadi apa kita kira? Subuh dulu. Sebab tu subuh kita mazhab Syafi'i ada kunut. Last kali biasa buat apa? Baca doa kan? Rakaat yang ke-17. Satu hari 17 rakaat. Yang ketujuh baca doa lah last. Kunut. Kita baca 2-4-4-3-4. Kita yang salah telefon. Macam mana nak sampai ke Allah? Tak ada, itu saja tu. Itu sekadar numbering je. Tak kisah pun salah pun. Yang penting semayang. Dan iaitu qaul yang asah. Dan qaul asah. Dan kata kil, ada pendapat kata, dua rakaat-dua rakaat. Masa terima tu 2-2-2-2 je. Masa terima tu 2-2-2. Bukan 4. Bukan. Zuhur 2. Asar 2. Semua 2-2-2-2. Kemudian difardukan pada tahun hijrah. Kemudian daripadanya yang menyempurnakan dengan rubaiyah, 1/4, 4 lah, 4 berkata 4, 4 dibangsakan kepada 4. Lepas hijrah tu barulah tiba-tiba je Zuhur jadi 4, Asar jadi 4, Maghrib jadi 3, nanti dia kata rubaiyah 4 rakaat dan sulasiyah, sulas 3 lah, sulasiyah dibangsakan kepada 3 rakaat di dalam hadir, dalam semayang tadi. Jadi lepas hijrah tu baru tukar daripada 2-2-2-2-2 kepada Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Tapi asal 2 semua. Itu ada kata gitu juga. Dan adalah sembahyang pada awal Islam 2 rakaat pada pagi-pagi dahulu daripada naik matahari. Dan adalah sembahyang ni awal-awal Islam. Maksudnya terima sembahyang Nabi 12 tahun setelah dilantik menjadi Rasul. 12 tahun umur Nabi 52 baru Isra' Mi'raj berlaku. Tapi sebelum tu tak ada ke sembahyang? Sebelum tu kan? Sebelum tu ada sembahyang? Sebelum tu yang masuk Islam sebelum tu ada sembahyang. Sembahyang dia 2 rakaat pagi-pagi dahulu daripada naik matahari. Sebelum syuruk tu macam subuh jugalah, atau tu macam tahajud. Okey, 2 rakaat. Dan 2 rakaat pada petang-petang dahulu sebelum masuk matahari, sebelum maghrib. Maknanya senang cerita, waktu asar tu, area waktu asar tu 2 rakaat, waktu subuh tu 2 rakaat. Itu asal sembahyang. Bukan 5 lah, sebelum dapat 5 tu. Dan adalah sembahyangnya dahulu daripada fardu sembahyang yang 5 berhadap kepada Kaabah. Dan kemudian daripadanya kepada Baitul Maqdis. Oh, sebelum menghadap ke Kaabah, yang tadi dikata sebelum 5 waktu semayang, 2 dulu. 2 waktu. Siapa masuk Islam kena semayang 2 waktu je. Bila dah dapat Isra Mi'raj, dapat semayang, jadi 5. Masa semayang awal-awal tadi tu menghadap ke Baitul Maqdis. Bukan menghadap ke Kaabah. Bukan.
Kaabah adalah kiblat yang kedua umat Islam. Kiblat yang pertama adalah yang duk kena serang ni. Masjid Al-Aqsa tu, Baitul Maqdis adalah kiblat yang pertama umat Islam. 299. Kalau cek kompas, kompas semayang tu, kompas kiblat tu 299. Kalau kita kat sini 292. Kan? 292. Tahu apa benda ni? Yang ada sejadah yang ada tu tu. Tahu apa benda 299, 292. Benda tu lah. 299. Makruh kencing menghadap 299. Makruh menghadap 292 haram sebab menghadap kiblat. 299 makruh. Kencing menghadap tu. Buang air kecil, buang air besar, menghadap 292 iaitu menghadap Kaabah haram. Menghadap 299 Baitul Maqdis makruh. Sebab dia kiblat yang pertama. Hal keadaannya menjadikan Kaabah antaranya dan antara Baitul Maqdis supaya adalah berhadap kepadanya juga. Oh, dia buat gitu. Ini Kaabah, ni Kaabah, ni Kaabah, ni Baitul Maqdis. Nah, dia ni Baitul Maqdis. Jauhlah, jauh ha, jauh kan. Masjid Al-Aqsa kan jauh. Ni Kaabah. Kaabah ni dekat Mekah. Jadi semayang, macam mana dia semayang? Macam mana nak letak? Inilah. Macam mana semayang? Ni Baitul Maqdis, ni Kaabah, ni jauh ni. Sebulan perjalanan naik unta. Naik kuda, naik unta 2 bulan perjalanan. Yeah. Nak semayang mana? Semayang kat sini. Menghadap Baitul Maqdis, tapi semayang macam-macam menghadap Kaabah. Itu maksud dia itu. Itu maksud dia. Hal keadaannya menjadikan Kaabah antaranya dan antara Baitul Maqdis. Jadi bila semayang, semua waktu tu semayang tu, pakat-pakat semayang sebelum hijrah lah, menghadap dekat sini. Bukan semayang kat sini, Kaabah bukan sini, bukan sini. Sebab yang menghadap bukan Kaabah, wajib menghadap Baitul Maqdis. Tapi kat sini kan boleh. Tapi diorang tak semayang sini, tak semayang kat sini. Padahal boleh je. Yang penting Baitul Maqdis. Tapi Nabi suka semayang menghadap ni. Sebab sambil-sambil menghadap Baitul Maqdis, menghadap Kaabah sekali. Sambil-sambil Nabi suka. Sebab Kaabah adalah binaan pertama yang tercipta dalam penyatuan. Satu penyatuan. Jadi Nabi suka kat situ. Okay. Maka tatkala datang ia ke Madinah, tiada mungkin akan dia demikian itu, maka jadilah masyakah atasnya oleh memberi belakang akan kiblat. Maka inilah sebab diubahkan kiblat. Bila ini Mekah, ni Kaabah. Bila hijrah, hijrah ke Madinah, Madinah kat sini. Hijrah lah pegak pergi. Bila dah kat hijrah ni, masih lagi wajib semayang. Memanglah wajib semayang. Nak menghadap ke mana? Kena menghadap sini. Tak boleh dah nak menghadap sini sebab Kaabah dah ada jauh. Sebelum ni duduk Mekah, boleh semayang kat sini. Bila tengok sini, itu yang Nabi tengok-tengok ke langit. Itu yang nak ditukar kiblat tu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu, kami melihat engkau melihat-lihat ke langit. Tunggu Jibril. Falanwaliyannaka qiblatan tardaha. Kami tahu engkau nak menghadap macam dulu, tapi tak boleh dah hijrah. Tak boleh buat kebetulan. Tapi kamu terindu-rindu nak menghadap Kaabah, tapi tak boleh sebab wajib menghadap Baitul Maqdis dan tak boleh nak buat kebetulan macam tu. Lepas tu fawalli wajhaka syatarul masjidil haram, maka menghadaplah masjid haram, maka bertukarlah. Yang nak semayang kat sini, tengah semayang kat masjid qiblatain, masjid tu tengah semayang menghadap kat ni, tiba-tiba orang cakap, oh kiblat dah tukar ke Kaabah, ke Kaabah. Tengah semayang tu pusing, pusing pusing tu. Pertama sekali imam duduk kat belakang, satu-satunya semayang yang imam duduk kat belakang. Sebab bila pusing, pusing pula 360 darjah. Macam mana kedudukan tu, kena tengok globe lah kedudukan ni. Bila pusing tu, jadi 360 darjah. Bila pusing gitu, imam duduk kat belakang seorang-seorang. Ah, sudah. Sebab nak kena menghadap ke Kaabah dah. Tengah-tengah semayang, tengah semayang. Kalau sebelum semayang, tak apa, tengah semayang. Akhir sekali imam pun jalan slow-slow ke depan. Jadi imam balik, sambung terus. Akhir sekali nama, nama masjid tu dipanggil Masjid Qiblatain. Sebenarnya masjid tu nama Masjid Bani Salamah. Tu masjid nama asal. Bani Salamah. Tapi ditukar Masjid Qiblatain, masjid yang ada dua kiblat, tengah semayang. Sikit lah cerita pasal tu. Maka diubahkan kiblat ke Masjid Haram. Dan tak kala... Nanti kat mana? Dan tak kala... stop kat situ. Dan tak kala kat situ. Dan tak kala tetap akad perjanjian antara Nabi dan ahli Madinah. Akhir sekali kan buat perjanjian awal-awal dengan ahli Madinah ni, orang-orang besar Madinah. Kemudian dah cantik dah, dah kekak, okey, datang hijrah, datang hijrah, maka berlakulah hijrah. Baru hijrah.
Bukan tak sengaja terhijrah, cari kita nak pergi mana ni, ramai kita kena bully dengan orang Mekah, cari-cari-cari jumpa kat sini best kot, Yathrib, Madinah kot, ramai-ramai pergi sini. Bukan! Berapa tahun sebelum tu buat perjanjian dengan ahli, orang-orang besar, ketua-ketua kabilah dekat dekat Madinah. Beberapa tahun sebelum tu secara rahsia. Tiba-tiba lah dia kata kat sini, jika apa, perjanjian tu dah tepat, maka maka berlakulah hijrah. Hijrah akan datang. Hijrah tu lah akan datang. Berlakulah hijrah. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sudah kita tasbih kafarah dan surah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.